Politisi senior PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyebut PDI Perjuangan tidak mengincar kursi menteri di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menurut Andreas, PDIP tidak menjadikan jatah kursi menteri di pemerintah Prabowo Gibran sebagai target utama. Andreas menjelaskan target utama PDIP adalah menyampaikan aspirasi dan suara rakyat. Akan menghadapi berbagai persoalan serius. Politik ini hal yang biasa sekali gitu. Kita juga tidak harus istilahnya apa, sangat ngoyo-ngoyo dengan apa jabatan menteri di kabinet itu yeah. sebagai target utama gitu, target utama berpolitik itu kan. Saya kira target utama berpolitik itu adalah menyampaikan, mengaspirasikan suara rakyat yang sudah dititipkan pada kita gitu. Ya di dalam pilpres ya ketika kita mendukung calon presiden itu dengan berbagai visi misinya yang sudah disampaikan dan ya ketika di dalam proses pemerintahan itu yang harus kita lakukan gitu. Sementara Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Silvester Matutina, menantang PDI Perjuangan untuk menarik semua menterinya yang berada di kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Hal itu disampaikan Silvester saat merespons PDIP menggugat proses pemilihan Presiden 2024 ke PTUN. Jokowi dan Jakarta. Yang ketiga, persoalan pangan dan energi. Yang keempat. Maksud saya lebih baik daripada capek-capek untuk petun. Yang paling gampang itu PDIP menarik menteri-menterinya dari kabinet Pak Jokowi, ya kabinet saat ini, karena itu yang lebih memungkinkan dan gampang dilakukan.